Hai semuanya, kembali lagi di Nah Itu Dia Sports. Dalam video kali ini, kami akan menyampaikan hasil pertandingan lanjutan pekan ke-26 Liga Inggris musim 2022-2023 yang berlangsung pada hari Sabtu 4 Maret 2023 beserta daftar klasemen, daftar top scorer, daftar top assist, daftar top clean sheet sementara dan jadwal pertandingan selanjutnya. Berikut hasil pertandingan pekan ke-26 Liga Inggris musim 2022-2023 hari Sabtu 4 Maret 2023. Arsenal menang 3-2 versus Bournemouth. Chelsea menang 1-0 versus Leeds United. Wolverhampton menang 1-0 versus Tottenham Hotspur. Aston Villa menang 1-0 versus Crystal Palace. Brighton & Hove Albion menang 4-0 versus West Ham United. Dan Manchester City menang 2-0 versus Newcastle United. Berikut daftar klasemen sementara Liga Inggris peringkat 1-10. Kemenangan dari Bournemouth semakin memperkokoh Arsenal di puncak klasemen sementara usai meraih 63 poin hasil dari 26 pertandingan. Sedangkan Manchester City terus membayangi jurutan kedua usai meraih 58 poin hasil dari 26 pertandingan. Dan Manchester United mengikuti jurutan ketiga usai meraih 49 poin hasil dari 24 pertandingan. Berikut daftar klasemen sementara Liga Inggris peringkat 11-20. Southampton terbenam di dasar klasemen sementara atau urutan ke-20 lantaran hanya mengumpulkan 18 poin usai bermain sebanyak 24 pertandingan. Berikut daftar top scorer sementara Liga Inggris musim ini. Penyerang Manchester City asal Norwegia, Erling Haaland kukuh di peringkat pertama usai mencetak 27 gol. Berikut daftar top assist sementara Liga Inggris musim ini. Dengan menyumbangkan 12 assist, Kevin De Bruyne masih tercatat sebagai pemain dengan assist terbanyak sementara musim ini. Berikut daftar top clean sheet sementara Liga Inggris musim ini. Nick Pope di posisi pertama dengan 12 clean sheet dan Aaron Ramsdale di posisi kedua dengan 11 clean sheet. Berikut jadwal siaran langsung pekan ke-26 Liga Inggris 2022-2023 hari Minggu 5 Maret 2023. Southampton versus Leicester City pukul 00.30 dini hari waktu Indonesia Barat live di SCTV. Nottingham Forest versus Everton pukul 21 malam waktu Indonesia Barat live streaming di aplikasi video. Dan Liverpool versus Manchester United pukul 23.30 malam waktu Indonesia Barat live di SCTV. Sekian video kali ini, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.